Masa atau FWB hari gini, please deh, lo tinggal di mana? Ciracas. FWB itu template relationship masa kini. Sistem yang ditemukan oleh anak Jaksel yang lebih modern dari sistem pacaran yang udah kuno. Ibaratnya kalau FWB itu Tesla modern yang udah bisa parkir sendiri, pacaran umum tuh Supra Fitrondol 2006 lah. FWB itu modern, pacaran tanpa hal-hal yang gak enaknya. Coba jujur, apa yang lo suka dari pacaran? Lo suka mesra-mesraannya? Lo suka cuddling ya? Atau lebih ya, terserah lo, gue sih enggak, karena gue taat RKUHP. Dan apa yang lo gak suka dari pacaran? Lo gak suka ribut-ributnya, cemburu-cemburuan, ngapa-ngapain harus ngabarin dulu, tiap hari mesti chattingan. Lo gak suka ditanya cewek lo, aku kelihatan gendut gak pakai baju ini? Kamu kalau gak pacaran sama aku, kira-kira sama siapa pacarannya? Kamu kira-kira 2 tahun dari sekarang, kira-kira bakal milih siapa sebagai presiden? Malas kan lo pasti? Dan jawaban lo juga udah pasti cuma jawaban cari aman. Nah, FWB menjawab itu semua, gak perlu chatting-chattingan panjang. Cukup tanggal, jam, sama nomor kamar aja. Gak perlu ribut-ribut. Karena orang yang FWB biasanya udah bosen ngeliat orang tuanya ribut di rumah. Gak perlu repot-repot kenalan sama temen-temennya, kenalan sama keluarganya, pura-pura ketawa pas bokapnya ngelawak. Dih, males banget. Terus kalau lu udah gak suka sama FWB, lu gak perlu tuh nangis-nangis putus, nah repot-repot cari alasan. Gak perlu. Tinggal yaudah ngilang aja langsung. Tiba-tiba ngilang aja udah. Ya walaupun oke, itu mungkin bisa nyakitin. Tapi sejak kapan anak Jaksel peduli perasaan orang? Gue agak sering lagi gituin. FWB itu solusi, men. Coba pikirin, kenapa Romeo and Juliet tuh gak berhasil? Ya mereka maksain mau pacaran. Coba FWB-an. Ya udah diem-diem aja booking kamar. Kalau dia nanya, Romeo tuh siapa cowok kemarin? Temen gue. Gitu aja kan beres. Juliet itu cowok yang kemarin. Ya bukan cowok gue juga sih. Kita gak pakai status. Tapi emang ngerasa sefrekuensi aja. Gitu kan aman. FWB dari namanya aja tuh udah kelihatan ampuh gitu. F itu huruf ke-6. W itu huruf ke-23. Dan B itu huruf ke-2. Dan di angka spiritual, 6-2-3-2 itu strong networks. Artinya ikatan yang kuat. Jadi walaupun gak pakai status, tapi ikatannya kuat gitu. Dan 6-2-3-2 gitu. 6 tambah 2, 8. Tambah 3, 11. Tambah 2, 13. Angka sial dong ini. Ini angka sial nih. Ini malah kita gak setuju FWB. Enggak nih, ini penulis magang dari mana sih? Hah? Gunadarma. FWB itu solusi, men. Dan FWB itu bahagia semua. Coba lu lihat pasangannya pakai status. Ih, ada yang diselingkuhin. Ada yang kalau gak posting foto bareng pasangannya ngambek. Ada yang gak boleh nongkrong sama pasangannya. Serem, bro. Makanya mending FWB sekarang daripada status. FWB lebih tenang dan aman. Gak pernah ada sejarahnya FWB dilempar bola bilik.